bantuan spam untuk wilayah RW 14 Desa Cibiru Wetan, Kecamatan Cilenyi, Dinda Enas secara resmi kami resmikan. Alhamdulillah Kabupaten Bandung tahun 2022 kita sudah mengerjakan 195 titik sehingga capaiannya mencapai hampir 9.000 sambungan rumah. Ini merupakan role model yang saat ini baru ya di Kabupaten Bandung selama kepemimpinan saya. Dalam artian saya lebih fokus kepada konsep pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu pertama yang harus kita perhatikan itu adalah masalah air. Jadi berawal dari air ini maka akan berdampak keseluruhan. Kunci dalam rangka menjaga kesehatan itu adalah masalah air. Nah setelah itu baru kita lingkungan. Sementara tahun depan kita sudah siap menjadi tuan rumah City Sanitation Summit, yang mana bukan lagi pola hidup sehat, tapi ini menjadikan suatu kabupaten percontohan secara nasional. Karena nanti akan hadir semua bupati wali kota se-Indonesia untuk berkunjung ke Kabupaten Bandung. Makanya kita akan persiapkan insya Allah awal tahun dengan bawa kepala desa ya, untuk berkunjung di suatu daerah yang betul-betul mumpuni di bidang sanitasinya. Nah mudah-mudahan nanti 2023 awal ya, karena kita akan digelar City Sanitation Summit itu adalah di bulan Mei ya. Bulan Mei, ya, di 17 Mei, maka kita harus persiapkan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kompakan Pak RW, Pak Kades, Pak RT, dan juga warga masyarakat, ya, dengan support dan mendukung program-program ini salah satu ikhtiar kita untuk bisa menjadikan kategori yang tentunya bebas dari limbah dan juga kotoran-kotoran, dan terutama safety tank juga kita harus melihat lagi, ya, apakah sapannya ada atau bagaimana, kita akan lihat. Saya sudah instruksikan kepada Pak Kades untuk mendata masing-masing warganya, mana yang tentunya yang harus dibantu. Kalau nggak usah malu-malu ya, kalau itu misalkan di situ safety tank-nya belum sesuai dengan kriteria, maka kita akan dorong programnya untuk dibuatkan safety tank tersebut, sehingga nanti tidak ada rembesan yang pada akhirnya masuk kepada air bawah tanah yang diserap ke atas, didistribusikan lagi ke masyarakat. Kita hindari masalah itu.